Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak discuss satu soalan daripada Latih Diri 8.10, soalan nombor 1. Sebuah kereta mainan berada di titik -3, -2. Kereta itu kemudian digerakkan dengan had laju malar 2i·3j sentimeter per saat. Cari vektor kedudukan kereta mainan itu selepas 2.5 saat. Kalau kita lukis diagram, di manakah asal kedudukan kereta itu pada kedudukan -3, -2. -3, -2. Okey, jadi A itu ada di sini. Okey. Jadi kemudian dia bergerak had laju malar 2i·3j. 2i·3j bermaksudnya adalah dia bergerak 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah untuk 1 saat. Okey, jadi kemudian dia bergerak lagi. Okey, bergerak lagi dan itu baru ini 1 saat. 1 saat, kemudian 1 saat lagi dan kemudian dia pergi lagi setengah saat. Jadi setengah daripada pergerakan yang sebelum tu. Jadi daripada 2 dan 3 tu dia akan pergi 1 dan kemudian 1/2. Dia akan sampai di sini. Jadi disebabkan cikgu tak lukis menggunakan graph paper, jadi kedudukan ni complicated sikit nak baca dia. Jadi kita campurkan sebenarnya. Jadi kedudukan A adalah dia beritahu tadi, iaitu kedudukan dia adalah -3i, okay, dan -2j macam tu. Jadi kedudukan -3, -2 letakkan sebagai -3i, -2j dan kemudian kita campurkan dengan pergerakan yang dibuat, iaitu 2i·3j, tetapi kita darabkan juga dengan masa yang diambil, iaitu okey, masanya ialah 2.5 saat. Okey, 2.5 saat je macam tu. Jadi kita kirakan, ni lebih senang sikit, okey. Kecuali lah kamu ada graph paper, boleh lukis macam ni dan mendapat jawapan yang sama. Okey, dari sini -3i, -2j dan 5/2 darab 2, kita akan dapat 5i, dan 5/2 darab -3, kita akan dapat -15/2j. Jadi i dengan i, -3 tambah 5 akan dapat 2i. Dan kemudian di sini -2 dan -15/2, itu -2, -15/2, iaitu -9.5 ataupun -19/2j. Jadi dia sampai di situ, okey. Jadi kedudukan, tapi jadi ini kedudukan B, okey, adalah kita tuliskan dalam bentuk 2 dan kalau kita nak beri dalam bentuk decimal pun boleh. Okey, jadi -9.5. Jadi sampai dekat B, iaitu kedudukan B ialah 2, -9.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dah sampai pada latih diri 8.10, soalan nombor 2. Kita bacakan. Kata vektor kedudukan bot A T jam selepas meninggalkan pelabuhan O ialah T30.15 dan B, dan vektor kedudukan bot B ialah 50/5 tambah T10/10. Okey, jadi pertamanya dia kata tentukan had laju bot A dan bot B. Jadi had laju bot A adalah, okey, untuk bot A adalah ini OA sebenarnya, okey, ialah 30/15 ni lah. Iaitu pergerakan dia tu seolah-olahnya kalau daripada O, kalau kita lukis gambar rajah, kalau kita lukis gambar rajah, dia kan kalau dia bermula daripada O, dia akan pergi 10, 20, 30 ke kanan dan kemudian 1.5 ke atas. Okey, gerakan dia macam tu. Jadi
Selepas 1 jam dia akan sampai dekat 30.15. Seterusnya kalau yang B, okey, kalau yang A yang ini, yang B begitu juga yang ini. Okey, jadi B, laju B ialah 10.10. Tetapi dia tak bermula daripada O. Okey, kalau yang ini A bermula daripada O, yang B dia bermula pada 55. Okey, 55 sini 30, 40, 50 kan itu 50 dan kemudian 5. 5 bukan kat sinilah, sini 15 kan. Dia bermula di sini. Okay, jadi bot B ada di sini bermula. Bot A bermula di DO. Okey, selepas sejam yang dapat 30.15 tu. Jadi had laju adalah bot B ialah 10.10. Okey, pergerakan dia tu. Jadi adakah kedua-dua bot itu dapat bertembung? Dapat bertembung tu maknanya kita okey, B ada kat 55, kemudian selepas 1 jam dia bergerak 10 ke kanan dan 10 ke atas. 10 10 macam tu. Dia sampai sini. Selepas 1 jam, 1 jam lagi, 1 2 1 lagi. Ha, macam tu, bukan macam tu tapi sebab cikgu tak menggunakan menggunakan dengan skala, dengan graf paper yang betul, jadi kita tak pastilah sama ada dia akan berlanggar atau tak berlanggar gitu. Macam tu. Okey. Nampak macam berlanggar tapi kita tak pasti. Okey, dia ada pelanggaran ke tidak sebab graf ini tak dibikin dengan betul kan. Alright. Okey, seterusnya macam mana kita nak tahu dia ada bertembung atau tidak bertembung? Kita kata, kita anggapkan dulu dia bertembung. Iaitu OA sama dengan, macam mana nak kata? B. OA sama dengan pergerakan B lah, iaitu yang ini. Okey, yang ini iaitu kita kata T darab 30/15 sama dengan 55 tambah T darab dengan 10/10. Okey, kalau kamu nak gunakan I dan J pun boleh. Okay, jadi yang ini kita darabkan, kita dapat okey, kita ambil teruslah yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Kita kumpulkan eh. Jadi sini dapat 30T sama dengan 50 tambah 10T. Jadi kita akan dapat 30 tolak 10 dapat 20T sama dengan 50. Jadi nilai T ialah 50/20 iaitu 2.5. Okey. Tetapi ni seolah-olahnya mengatakan bahawa selepas 2.5 jam dia akan bertembung. Okey, mari tengok dengan yang bawah pula. Kita kata sini ialah 15T iaitu T darab 15 sama dengan 5 tambah 10T. Jadi di sini kita tolakkan 15T tolak 10T sama dengan 5. Jadi kita dapat 5T sama dengan 5. T sama dengan 5/5 iaitu 1. Tapi yang ini kata 1 pula. Okey? Jadi sebenarnya bila kedua-dua ini berlainan nilai, maknanya dia tidak bertembung. Okey, maknanya dia akan naik ke atas ke situlah. Selepas beberapa jam tu dia tak ada pertembungan. Okey? Mungkin dia akan melepasi tanda tu saja, tapi itulah kalau kamu nak tengok dengan pasti, kamu lukis pada graf paper. Okey? Bermula dengan kertas graf itu, kamu mula graf dekat sini. Pastikan. Jadi supaya kamu boleh nampak lah ada pelanggaran ke tidak situ. Okay, mungkin dia pergi ke sana saja. Right? Sama.